What's up basketball fans? Welcome to ShowBasket episode 15. Padilla, dan setelah 2 bulan lebih gak ada show basket, gue minta maaf dulu untuk yang udah request show basket karena gue baru hari ini sempat untuk bikin show basket lagi. Tapi sebelum mulai episode kali ini, gue ingin say thank you dulu untuk sponsor channel gue, yaitu restoran di Surabaya yang namanya Belly Buddy. Jadi bagi kalian yang semua ada di Surabaya, bisa langsung aja ke sana di Jalan Raya Ngagel 209, Lantai Rooftop. Nah ini sini makanannya enak-enak banget, tempatnya cozy banget, cocok buat ajak pacar ngedate dan juga untuk ulang tahun, dan yang pasti harganya affordable banget. Kalau begitu guys, jangan lupa untuk follow Instagram mereka juga @belly.buddy. Kalau begitu guys, langsung kita ke segmen pertama, yaitu World Basketball News. Berita pertama di World Basketball News datang dari legenda Lakers Kobe Bryant yang mengendorse James Harden sebagai MVP musim ini. Dia bilang James Harden sudah melakukan semuanya, apalagi harus dilakukan. Masa harus average 40 poin, 15 rebound, dan 15 assist untuk memenangkan MVP award tahun ini. Tapi menurut gue, emang udah lock lah James Harden the beard untuk menang MVP tahun ini. Dia 99% lah, gue bilang udah pasti menang. Dan dia layak menang menurut gue karena dia juga udah bawa Rockets menang 65 pertandingan season ini. Itu rekor untuk franchise mereka. Dan juga dia average 30 poin. Jadi menurut gue udah layak banget The Beard ini untuk menang MVP musim ini. Walaupun sama LeBron James juga kita harus taruh di consideration. Dia juga average-nya 27,5 poin per game, 9 rebound per game, dan juga 8 assist per game. Itu luar biasa banget di umur LeBron sekarang ini. Kita emang selalu dimanjainnya dengan LeBron yang selalu stabil ya, selalu konsisten dengan average-nya segitu. Jadi kita kayak kadang-kadang lihat LeBron itu terlalu biasa, karena emang itu yang kita expect dari LeBron. Tapi sebenarnya di umurnya dia yang sekarang itu sih udah gila banget sih kalau dia masih bisa average kayak gitu. Nah yang kedua datang dari Shaquille O'Neal yang prediksi Kawhi Leonard bisa aja pindah ke Boston Celtics musim depan. Seperti yang kita ketahui, Kawhi itu musim ini kalau gak salah free agent. Dan yang bisa hanya menawarkan super max deal itu hanya San Antonio Spurs. Tapi menurut Shaquille O'Neal, ada kemungkinan dia mau pindah ke Boston Celtics dan join dengan tim yang sangat muda banget dan sangat bertalenta. Jadi itu akan menarik banget ya. Bisa aja starting line-up-nya Kyrie, Gordon Hayward, dan juga Kawhi Leonard. That's the big three. Plus masih ada Al Horford, Jason Tatum, dan juga Jaylen Brown. Itu serem banget sih kalau di East ada tim seperti itu menurut gue. Dan yang ketiga, kita baru tahu New York Knicks memecat pelatih mereka, yaitu Jeff Hornacek. Dan ada satu mantan pemain Knicks juga yang sudah mulai mempromosikan dirinya untuk menjadi pelatih New York Knicks, yaitu Meta World Peace. Nah, Meta World Peace ini sempat bermain di Knicks dan juga salah satu defender terbaik di NBA. Tapi gue gak tahu ya, Meta World Peace itu bisa gak ngelatih tim NBA dengan emosi banget ya. Jadi gue penasaran juga, tapi gue rasa sih dia gak, mungkin dilirik dikit aja, tapi gak mungkin di apa yang gak mungkin dianggap terlalu serius juga. Tapi karena masih ada Mark Jackson dan juga David Fisdale yang dua kandidat kuat lah untuk menjadi pelatih New York Knicks. Lalu ada berita juga dari LiAngelo Ball yang katanya di scout oleh Los Angeles Lakers kemarin saat bermain di Lithuania. Lumayan menarik berita ini karena emang cover ball itu kan targetnya masukin tiga-tiganya anaknya di Los Angeles Lakers. Tapi kalau gue bilang LiAngelo Ball ini skillsnya kurang bagus dan gue gak yakin dia akan bisa bermain masuk di spotnya NBA. Jadi mungkin bisa masuk main di NBA Summer League, gue bilang Summer ini mungkin dia akan bermain. Tapi untuk masuk spot di NBA itu mungkin considerationnya hanya dia datang dari keluarganya LaVar Ball. Jadi bisa aja buat apa ya, sisi marketing aja sih kalau ada tim NBA yang tertarik sama dia. Tapi skillsnya gue harus tunggu dulu lihat dia main di NBA Summer League, karena di Lithuania gue lihat kompetisinya kayak dia kurang lawan yang kurang jago gitu. Tapi kadang-kadang juga dia sempat cuma poinnya single digit juga. Jadi menarik banget untuk kita lihat nanti kalau dia bermain di NBA Summer League sehebat apa LiAngelo Ball, karena saat ini masih kita juga bisa tebak-tebak aja dia si jago apa. Jadi kita tunggu aja untuk Summer League. Lalu sekarang kita pindah ke Filipina, ada berita besar banget kemarin, yaitu Terrence Romeo, pemain yang sangat terkenal banget di kalangan fans basket Indonesia juga, pemain Global Port ini ditukar, di trade ke
talk and text untuk mau tahu tua. Ini lumayan mengagetkan move ini, karena gue setahu gue global port itu sayang banget sama Terrence Romeo, tapi kayaknya ada mas kayak Romeo tapi ada masalah dengan manajemennya global port, makanya dia request untuk di trade dan akhirnya di trade ke talk and text, meninggalkan backcourt buddy-nya yaitu Stanley Pringle, tapi sekarang dia ketemu backcourt tandem yang juga nggak kalah jagonya itu Jason Castro. Jadi gue penasaran banget lihat kekuatannya talk and text nanti dengan ada Terrence Romeo yang sangat eksplosif banget, bisa scoring at his will. Itu sama orang salah satu pemain terbaik di Filipina saat ini. Berita terakhir datang dari Filipina juga, di mana tim under 16 mereka berhasil juara 4 di FIBA Asia U16 dan itu memberikan mereka tiket ke FIBA World Cup U17. Jadi yang main dramatis banget di pertandingan terakhir mereka sebelum masuk ke Final Four melawan Jepang. Itu pemain mereka namanya RC Kalimak mencetak 3 point di 3,8 detik terakhir dan mereka akhirnya sempat menang 72-70 atas Jepang dan itu memberikan mereka tiket langsung ke World Cup. Selain RC Kalimak yang sangat impress banget di turnamen itu adalah pemain muda mereka yang tingginya 7'2", itu 2 meter berapa ya, 2 meter 13 kali mungkin ya, itu masih muda banget, namanya Kai Soto, itu akan jadi the next superstar di Filipina dan udah di compare dengan Yao Ming. Jadi mereka sekarang semangat banget untuk main di FIBA U17 World Cup. Mereka walaupun satu grup berat banget, ada Argentina, ada Prancis dan juga Kroasia, tapi pelatih mereka tetap percaya kalau tim ini bisa bersaing dengan tim lain ya. Kalau gitu nanti kita tunggu aja bagaimana saat mereka bermain di FIBA U17 World Cup nanti. Kalau gitu guys, langsung kita ke segmen kedua sekarang, yaitu Clips. Di Clips minggu ini, gue gak terlalu banyak Clips, hanya beberapa aja yang bisa gue temukan. Yang pertama ada Joshua Manson, pemain West Coast Malaysia Dragons yang melakukan tembakan dari 3/4 lapangan saat latihan. Nah, ada juga dari sisa-sisa latihan yang setapak dulu sebelum IBL Playoff, di mana Dominic Williams melakukan alley-oop to himself and then windmill dunk. Lalu ada juga Shane Edwards, ini yang bermain bersama Ginebra sekarang ini di Filipina. Dia melakukan slam dunk, game winning slam dunk saat sedang tune up game. Dan juga ada Gabe Norwood yang melakukan yang meniru slam dunknya Larry Nance saat slam dunk contest. Dan yang terakhir ada Swaggy P, di mana hari ini game 1 melawan San Antonio Spurs dia datang dengan outfit yang lumayan aneh seperti kayak baru bangun tidur, pakai robe, ini cuma pakai boxer doang kayak kalau enggak salah. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Kalau begitu langsung kita lihat Clips minggu ini. Itulah Clips untuk minggu ini, semoga kalian suka dengan Clips-Clips tersebut. Kalau begitu langsung kita ke segmen ketiga, yaitu Local Basketball News. Di Local Basketball News, gue hanya ingin berbagi beberapa informasi aja tentang IBL Final yang nanti akan diselenggarakan mulai hari Kamis di Britama Arena antara Satria Muda Pertamina melawan Pita Jaya Jakarta. Jadi kemarin rencananya IBL itu sudah mengirim surat ke FIBA untuk memberikan wasit asing yang akan memimpin laga final nanti. Jadi kalau menurut gue ada pro and cons yang pasti, yang pasti wasit asing kualitasnya bisa dibilang lebih bagus daripada wasit Indonesia. Tapi kalau gue sendiri, gue lebih prefer pakai wasit lokal untuk IBL final. Emang IBL itu ingin menghindari kontroversi-kontroversi, makanya mereka ingin pakai wasit asing. Tapi menurut gua, wasit asing itu lebih bagus kalau ditaruh sebagai advisor di pinggir lapangan. Jadi misalkan ada masalah apa di lapangan, nanti dia bisa panggil untuk berembuk. Untuk wasit lokalnya mungkin diajarin harus sekolah ini. Tapi kalau gua lebih setuju pakai wasit lokal, sehingga wasit lokal ini bisa dapat jam terbang dan juga jam latihan di game yang sangat ketat dan juga sangat intens. Karena gua juga yakin kok kualitas wasit Indonesia dengan wasit internasional mungkin hanya beda-beda tipis saja, nggak terlalu jauh. Jadi
ini kita lakukan juga demi membantu wasit kita di kedepannya lebih bagus kalau menurut gue, dan agar lebih siap lagi untuk memimpin pertandingan-pertandingan basket di Indonesia. Jadi gue sih tetap idenya bagus oleh IBL gue bilang, tapi kalau emang mau pakai wasit asing gue bilang sih lebih bagus kalau mulainya dari mungkin quarter final, jadi para pemainnya bisa adjust juga mungkin dengan call-call wasit gitu. Tapi it's not a bad idea pakai wasit asing juga di apa final, tapi gue sih lebih setuju pakai wasit lokal dengan ada wasit yang mungkin sangat senior dari internasional sebagai advisor di pinggir lapangan saat IBL final, kalau gue sih begitu. Lalu berita kedua adalah akhirnya Pelita Jaya memilih Gor Sumantri Brojonegoro yang ada di Kuningan Pasar Festival sebagai sebagai kandang mereka untuk final nanti hari Sabtu dan Minggu. Lapangannya gue kemarin udah datang udah pas syukuran, itu lapangannya bagus banget, cuma emang kapasitasnya sedikit kecil, hanya 2000 orang. Itu akan menjadi concern juga buat kita semua, seberapa banyak orang yang bisa masuk nanti, karena kita tahu IBL final pasti penuh banget. Tapi kata mereka nanti mereka juga siapkan big screen di luar untuk penonton yang tidak bisa masuk ke lapangan. Tapi berarti artinya bagi yang mau nonton harus datangnya early banget atau juga beli tiketnya secepat mungkin agar bisa masuk. Gue juga masih berencana sih datang nantinya untuk IBL final ini, karena gue bilang IBL final bakal seru banget antara Pelita Jaya melawan Satria Muda Pertamina. Rematch tahun lalu mungkin udah kayak Cavalier sama Warriors sekali gue di NBA. Tapi gue usahain pasti gue akan datang, dan juga nanti mungkin minggu-minggu ini nanti ada video prediksi juga untuk final IBL dari gue. Kalau begitu guys, yang terakhir gue mau share adalah yang suka basket wanita Sri Kandi Cup Playoff akan ada di Cirebon tanggal 18-21 nanti. Jadi kalau kalian bisa sempatkan diri nonton di sana. Oke guys, itu aja dari Local Basketball News. Kita ke segmen terakhir yaitu Sneaker News. Di Sneaker News begini, gue ada 3 sepatu yang ingin gue share ke kalian. Dan 2 sepatu pertama adalah keluarannya Kobe Bryant, yaitu ada Kobe NXT 360. Ini kalau gue liat di video kemarin waktu Kobe keluarin insoles-nya itu, sepatunya bisa dilipet-lipet, fleksibel banget. Dan rilisnya itu adalah April 13, harganya sekitar $200. Ini keren banget sih kalau masuk Jakarta, gue pengen banget beli juga ini. Dan yang kedua ada Kobe 1 Protro Final Seconds. Ini retronya Kobe, sepatu pertama Kobe dengan Nike. Ini akan rilis tanggal 14 April. Warnanya sih agak Lakers-Lakers gini kalau gue lihat ya. Dan juga harganya sekitar $175. Dan yang terakhir, Jordan Brand ingin memberikan honor kepada Carmelo Anthony saat memenangkan National Championship NCAA bersama Syracuse. Jadi mereka mengeluarkan Air Jordan 9 MOP Mellow. Nah ini harganya sekitar $190 dan akan dirilis tanggal April 27. Jadi kalau gue lihat nih ada coklat-coklatnya itu kayak waktu Melo menang championship itu dia jadi pemain terbaik, jadi kayak dapat apa ya, kayak awards gitu, tapi awards itu kayak temanya kayu-kayu, wooden-wooden gitu, sehingga dimasukkan ke tema sepatu ini juga. Oke guys, itu aja untuk Show Basket episode 15 kali ini. Gue belum tahu kapan lagi bisa bikin yang ke-16, tapi semoga gak terlalu lama seperti kemarin itu. And thank you guys for watching. Jangan lupa untuk nge-like juga video ini. Jangan lupa untuk comment dan subscribe channel gue. And thank you guys for watching. I'll see you guys next time.